chambernya full CNC monolight. Untuk lebarnya ini 83 mm, panjangnya 200 mm, serta ketebalannya 30 mm. Dari bahan T661 Eropa. Variasi sudah dilengkapi dengan manometer sehingga memudahkan sobat bediler untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung. Tabungnya ini model bocap 500 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bediler, kembali lagi bersama saya di channel Delta Info, pusat informasi senapan angin. Halo sobat bediler, apa kabar? Salam satu laras, salam olahraga dari kami GSA Sport Indonesia. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam melakukan aktivitas dan bekerja, dimudahkan urusannya, dan juga bisa beli senapan angin sekeren ini. Oke sobat bediler, pada video kali ini saya mau mengulas spesifikasi senapan angin ini. Ini adalah PVP Predator Phantom Black Army Full CNC. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar sobat bediler tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Dimulai dari panjang larasnya, dari bahan baja, panjangnya 60 cm, merek Yumaja, alurnya di 12 putaran. Kalibernya 4,5 mm, standar kepolisian Indonesia, karena di atas angka tersebut sudah termasuk ilegal. Lanjut ke chambernya, chambernya ini monolight full CNC dari merek T661 Eropa. Dimensinya untuk lebarnya ini 83 mm, panjangnya 200 mm, serta memiliki ketebalan 30 mm. Tabungnya dari bahan bocap Taiwan 500cc, memiliki maksimal tampungan 3000 PSI. Untuk amannya di 2700 PSI. Untuk sistem pengisian mimisnya ini magazin, jadi sobat bediler tidak perlu memasukkan mimis satu persatu ya. Ini ada reel Picantini, set livernya dari bahan stainless sehingga tidak mudah berkarat. Cancel kokang dari bahan Dural T661. Untuk sistem pengisian anginnya ini mini coupler. Di sini sobat bediler bisa melihat ya, untuk senapan angin ini cukup berat ya sobat bediler, jadi perlu berhati-hati dalam menggunakan senapan angin ini. Untuk serombongnya OD-nya 25 variasi. Tusuk mimis dari bahan baja ST41, tang set lever dari bahan baja ST41, hammer dari bahan baja ST41. Untuk triggernya ini copy MD modifikasi ya sobat bediler. Ini hand gripnya, popornya ini bisa di adjust sesuai dengan selera sobat bediler. Untuk setelan powernya ada di samping sini ya sobat bediler, disertai tekstur apabila sobat bediler tidak merasakan licin ketika mau mengatur bagaimana mau big game atau my dream game. Bisa untuk berburu dengan babi hutan, biawak, big game lainnya, hewan-hewan besar, hewan-hewan medium, pokoknya hewan-hewan yang bukan dilindungi oleh undang-undang. Gunakan senapan angin ini dengan bijak, hanya untuk berburu dan bukan untuk tindak kejahatan. Cocok untuk semua kalangan kecuali anak-anak di bawah umur. Jadi perlu berhati-hati untuk orang tua atau sebagainya yang punya anak, tolong simpan senapan angin ini baik-baik, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bagi sobat bediler yang tertarik ingin order, silahkan hubungi CS kami yang nomornya tertera di video ini. Tidak perlu khawatir sobat bediler, untuk nomor rekeningnya itu sudah atas nama perusahaan kami, jadi tidak mungkin ada penipuan. Untuk cara yang kedua bisa COD, nanti syarat dan ketentuan akan dijelaskan oleh CS kami. Sobat bediler, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.